Kita tahu kan macam sosis tu kandungan dia apa. Kita kurangkan. Kita bahak mengatur pemakanan kita. Maksudnya macam tu. Bergantung pada masing-masing? Masing-masing punya tahap pengambilan. Contoh, kalau you makan tak seimbang, contoh hari-hari daging, you akan kena macam-macam. Dia kena seimbang. Ada daging, ada ayam, ada telur. Sayur. Ada sayur, lebihkan sayur, lebihkan buah. Tengok, air dah terlebih sehat. Sebab selama ni makan, aku tengok orang okey, tak ada pula yang sakit kan. Baru ni yang dia close statement kan, yang kata ada kanser kan. Kenapa dari dulu kita tak close statement macam tu? Sebab orang lain dah makan dah lama pun tak ada efek apa pun lagi kan. Laporan daripada WHO kan, itu bagus lah. Sebab dia boleh beri kesedaran pada orang ramai kan. So boleh makan tapi jangan terlalu kerap lah. Setakat ini, dianggarkan 34,000 kematian daripada penyakit kanser setiap tahun boleh dikaitkan dengan diet yang tinggi dalam pengambilan daging yang diproses. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, merumuskan atas nasihat Agensi Antarabangsa untuk Kajian Kanser mengkategorikan daging yang diproses sama kategori dengan plutonium dan alkohol, iaitu dua elemen yang disahkan sebagai boleh mencetuskan ejen kanser. Hari-hari daging. Hari-hari daging sayur jarang. Ya, risau. Risau tapi nak buat macam ni kan? Selera. Jangan makan overload. Kalau you makan overload macam you burger kan, you makan overload janganlah. Orang makan satu, you makan empat. Makan tu boleh, kontrol lah. Lepas tu, now, one thing, exercise is more important lah, itu lah for me. Exercise mustahak. Jangan makan tidur. Lama-lama jadi bukit lah. Saya setuju dengan laporan yang dikeluarkan WHO. Tapi kita sebagai manusia ni, at least kena jagalah kita punya pemakanan, makan yang secara seimbang, apa semua. Okay, itu je lah. Menurut Profesor Tim Key dari Pusat Kajian Kanser United Kingdom dan juga University Oxford, penemuan ini tidak bermakna setiap orang harus berhenti mengambil daging sebagai diet utama mereka. Tegas WHO, apa yang penting, penemuan mereka dapat membantu setiap negara merancang diet pemakanan yang seimbang dan selamat untuk warga negara mereka.